Siapa yang tak kenal dengan tanaman seledri? Tanaman seledri atau yang disebut dengan Avium graveolens merupakan herba yang hidup di dataran tinggi. Batangnya kecil berdiri dan pendek bercabang. Daunnya kecil dan bertoreh tajam dengan bau khas. Batang dan daun muda sering disayur sebagai penyedap karena memiliki aroma yang khas. Adapun mengenai kandungan dalam tanaman seledri. Tanaman seledri mengandung kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Mengenai khasiat dan manfaat dari tanaman seledri memiliki khasiat yaitu sebagai sayuran berbau khas, ini berkhasiat mengobati mata kering, menurunkan tekanan darah tinggi, penyubur rambut, dan obat batuk, serta obat rematik. Demikian manfaat dan khasiat dari tanaman seledri.